Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Family. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara bikin ubi goreng crispy. Kita lihat bahan-bahannya. Di sini ada 1/2 kilo ubi, 1 sendok makan garam, 1 sendok salsa, 2 siung bawang putih, 1 siung kunyit yang sudah diulek. Kita lihat cara bikinnya. Nah, kita masukkan ubi, nyalakan kompor, kita kukus dulu ya bunda. Kita tunggu sampai 15 menit ya, kita tutup dulu. Ada 1 gelas air es atau batu es ya. Kita masukkan ubi, kita rendam dulu. Kita rendam tunggu sampai 10 menit ya. Nah, bunda, kita mulai goreng ya. Jangan terlalu besar ya. Masukkan minyak. Video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.